Tapi mereka mah bagus, mereka aja udah siapin rumah makan bareng. Rumah makan subsidi. Ah, ini nih ada nih. Pak Raffi belum makan kan? Cuma 2.500. Kan? Nih. Apa makan nih? Ah. Namanya Army, Armada Makan Indonesia. Tuh, jadi ini makanan. Nasi. 2.500 bro ini. 2000. Wow. Lu jual 2.500? Iya. Ayam kecap, kerupuk, sama mie. Ini mah gak ada untungnya, Zal. Emang bukan buat untung. Jadi ada mie ini ya, kalau gua di warteg aja nih mie. Ayam kecap, kerupuk, nasi, ini udah 15.000. Iya, 10.000 lah minimal. 10.000 lah. Lu 2.500 dari mana? Gak ngambil untung? Memang gak ngambil untung. Jadi gua tuh sama istri tuh punya cita-cita. Pengen punya rumah makan gratis. Jadi siapapun yang mau makan di situ terserah. Ya, ya, ya. Nah cuman kemarin itu udah nyari-nyari tempat. Ternyata yang dapet tempat itu sebelahnya rumah makan semua. Kalau kanan kiri rumah makan terus ya. Di tengah-tengah gue bikin rumah gratis, makan gratis dibusuin. Kan dikebukin orang pasti kan. Terus ketemulah sama ada kita nyantri bareng sama salah satu guru namanya Ustadz Lukman. Gue punya saudara namanya Mas Wawan, pengusaha makanan. Terus gue bilang waktu itu, gue sama istri tuh punya budget waktu itu sekitar 500.000 sampai 1 juta setiap harinya untuk makan gitu, ngasih makan. Gimana ya caranya ya? Terus si Mas Wawan ini bilang dia punya banyak rumah makan gitu lah. Itu yang orang ikutan gerakan ini tuh ke lu transfer per bulan? Transfer setiap bulannya. Bagus lah. Gue ikutan dong? Boleh. Dan bener gak ikutan? Alhamdulillah ini sudah hampir 1 tahunan. Lebih. Satu tahun lebih berjalan. Belum banyak sih porsinya. Satu hari tuh baru 150 sampai 200 porsi per hari. Alhamdulillah. Nah ini juga kalau teman-teman mau nyobain Army ini ada di Ciledug di Surau Duta Munjalan namanya. Jadi memang ini kita taruhnya di Surau. Oke, okay, oke, okay. Ini hanya untuk makan siang tapi. Oh gitu. Hanya untuk makan siang. Makan pagi malam enggak? Makan pagi malam di Surau Duta Munjalan itu ada makan gratis. Jadi ada yang berbayarnya, ada yang gratisnya. Wah, hebat ya. Ini mudah-mudahan. Tolong buat Rijal dong ini bagus. Cerita luar biasa, yang nonton, ngikutin, lu dapet pahala juga. Amin, amin, insya Allah. Beneran, gue ntar minta rekening lu ya. Siap. Ntar gue juga ikutan ya, gue bareng sama Irfan. Siap. Ya. Siap.